diraih dengan poin 8. Nomor lot 11. Pangkalan SD Negeri 011 Lapang Sumo. Penggalang SMP. Pangkalan SMP Negeri 4 Rambah Samo. Dan juara umum tingkat penegak dengan poin 12, nomor 7 Sampai jumpa di persidangan. Kegiatan Persada keempat tahun ini ditaja mulai tanggal 26 sampai 29 Oktober 2023 di Desa Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Diikuti anggota gugus depan yang berpangkalan di 32 sekolah SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah, serta anggota penggalang yang berpangkalan di 30 SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan SMP MTS. Usai upacara penutupan perkemahan Sumpah Pemuda Persada keempat tahun 2023, Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Rambah Samo, Minggu 29 Oktober 2023, dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah kepada peserta Persada keempat tahun 2023. Pemenangnya dibagi menjadi tiga, yakni peserta Pramuka Penegak yang berpangkalan di SMA, SMK, MA, kemudian peserta yang berpangkalan di SMP, MTS, dan peserta yang berpangkalan di SD, MI. Juara 2 dengan jumlah nilai 72,7 diraih nomor lot 2, pangkalan SMA Negeri 1 Tamusai B. Juara 1 dengan jumlah nilai 74 diraih nomor lot 17, pangkalan SMA 16, pangkalan Madrasah Aliyah Swasta Kepunahan B. Juara 2 dengan jumlah nilai 78,5 diraih nomor lot 15, pangkalan Madrasah Aliyah Swasta Kepunahan B, Kepunahan A. Juara 1 dengan jumlah nilai 79 diraih oleh nomor lot 7, pangkalan SMA Negeri 1 Rambah A. Nama kurve juara 3 diraih dengan jumlah poin 702,5, yaitu diraih nomor lot 4, pangkalan SMK Negeri 1 Rambah Samo. Juara 2 dengan poin 708 diraih dengan nomor lot 9, pangkalan SMA Negeri 1 Rambah Samo. Juara 1 dengan jumlah poin 712 diraih oleh nomor lot 17, pangkalan SMK Negeri 1 Ujung Batu. Dengan jumlah timbangan 20,4 diraih nomor lot 24, pangkalan SMK Ahmad Latifah Rambah Hilir. Yang ketiga, permainan tradisional.
Setelah dibacakan hasil penilaian dari tim juri, dilanjutkan dengan penyerahan hadiah. Sing di sini kita bertemu.
Selanjutnya pengumuman dan penyerahan hadiah kepada peserta, baik untuk peserta penggalang maupun pramuka penega. Tingkat SD. Diraih dengan poin 8. Nomor lot 11. Pangkalan SD Negeri 011 Lapan Sano. Untuk umum penggalang SMP. Dengan poin 13. Pangkalan 26. Pangkalan SMP Negeri 4 Ramba Samo. Dan juara umum tingkat penega dengan poin 12, nomor lot 7. SMP SMA Negeri 1 Rambang A. Kepada perwakilan agar dapat ke depan. Dan dengan hormat kepada Kak Ashari untuk dapat menyerahkan Persada 4, kami tunggu Anda di Persada 5 pada tahun yang akan datang. Selamat berprestasi. Samping mohon ke media panitia mengambil sertifikat piagam dan tuskan. Lebih dahulu biar teratur. Terima kasih. Kembali diberikan kepada ini khusus yang jauh kami berikan karena kita cuma kemarin 35 tim kita targetkan
atau melebihi daripada target. Jadi pesanan kami tapi kami tetap akan bagikan. Yang akan kami bagikan yang jauh-jauh. SIM A 1 Tembusai B, SIM A N 1 Tembusai A, Tembusai B. Usai sudah rangkaian upacara penutupan perkemahan Sumpah Pemuda Persada keempat tahun 2023, Kuatranting Gerakan Pramuka Rambah Samo Kuarcap Rokan Hulu, Minggu 29 Oktober 2023 di Desa Rambah Baru. Sampai jumpa pada Persada kelima tahun 2024 mendatang. Salam persaudaraan dan salam pramuka.